lari-lari kelas setunggal. Alhamdulillah kepanggih malih kalian Miss Rini wonten wucalan kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa sampun kepanggihan wonten kaping pinten? Kepanggih wonten pertemuan ke-5 kaping gangsal. Nah, wonten ing pertemuan ke-5 menika lare-lare badhe sinau materi patepangan keluarga. Menawi wingi bocah-bocah sinau materi patepangan pribadi nggih, sak menika patepangan keluarga utawa silsilah keluarga ingkang dipun pelajari keluarga inti. Menapa ta keluarga inti menika? Keluarga inti menika keluarganipun bocah-bocah kiyambak sak griya sak omah. Wonten sinten kemawon? Bapak, ibu, kang mas, mbak yu, lare piyambak utawa aku utawa kula, terakhir adik. Nah, pun dipun bahas tunggal-tunggal nggih. Setunggal wonten bapak niko. Dah. Nggih. Bapak. Bapak menika sinten to? Bapak menika wong tuanipun ingkang jaler. Ya, orang tua laki-laki lari-lari. Bapak saged papa, saged papi, abi, nggih to? Nah, menika papi, papa. Nah, sinten sih ngundang bapak? Sinten ingkang ngundang ibu? Ibu sanes. Bapak, papi, papa, ngaten nggih. Menika bapak. Lajeng menika ibu. Menika ibu. Ibu menika orang tua perempuan utawa tiyang sepuh ingkang estri ingkang lairaken lare-lare, ngaten ibu. Saged ugi mama, saged umi, saged mama, mimi juga saged, mami ugi saged, ngaten nggih ibu menika ibu nggih. Lajeng wonten kang mas. Nah, kang mas menika sinten? Kang mas menika kakak laki-laki utawa sedulur tua lanang, kakak laki-laki. Sinten sing kagungan kang mas, kakak laki-laki? Oh, kakak nggih. Wis, saya enggak punya kang mas, tidak apa-apa. Ada kakak perempuan menika. Menika kakak perempuan Mbak Yu. Nah, menika Mbak Yu kakak perempuan utawa sedulur tua wedok menika Mbak Yu. Sinten sing kagungan Mbak Yu? Oh nggih wonten. Lajeng nah menika kula utawi aku. Nah menika lare-lare, lare-lare menika aku, kula. Sinten kula? Nek kula Rini. Nah, lare-lare sinten kula? Kula misalnya kula Ken, kula Alia, gitu. Nah, kathah pasti aku bisa laki-laki, bisa perempuan, saged lanang utawi saged jaler. Terakhir menika adik. Sinten sing kagungan adik teng griya? Oh, kathah sing kagungan adik, Miss. Adikku laki-laki, Miss. Adikku lanang, Miss. Adikku wedok, adikku perempuan, jaler, estri, saged sami mawon. Adik, meskipun lanang, wedok tetap dipanggil adik. Tenge, nah menika wau patepangan keluarga, keluarga inti ingkang wonten dalem piyambak-piyambak. Saking Miss Rini mangkeh nyaosi tugas. Kenapa tugasipun? Gampil, tugasipun menika. Menika wonten griya mangkeh patepangan. Miss, saya belum kenal nama ayah. Nanti bisa tanya sama ayahnya. Menika asmanipun bapak kula yaiku. Nah, nama ayah saya yaitu Miss. Boleh nama panjang, boleh nama pendek? Boleh, silahkan. Nanti mau nama panjang boleh, mau nama pendek boleh, nama panggilan boleh. Asmanipun bapak sinten? Belum tahu, nanti bisa kenalan sama bapak.
Terus asmanipun ibu, belum tahu nama panjangnya, silahkan nanti berkenalan. Boleh nama pendek miss? Boleh nama pendek ibunya. Kakak juga ada. Asmanipun Kang Mas, asmanipun Mbak Yu. Miss, saya enggak punya Kang Mas, enggak punya Mbak Yu. Enggak usah diisi, tidak apa-apa kalau tidak punya. Gitu ya. Adik juga enggak punya adik, Miss. Ya, tidak usah diisi. Yang ada di keluarga inti saja. Boleh enggak, Miss? Kakak sepupu. Tidak boleh. Boleh enggak, Miss? Adik sepupu. Tidak boleh. Harus yang ada di keluarga inti. Begitu nggih, lari-lari kelas tunggal. Nggih, saking Miss Rini cekap, benjang dipun niki tugas menika akan disertakan di paket KBM yang akan diambil minggu depan. Ngeten nggih, niki nanti Miss Rini bagikan. Jadi tidak perlu ngeprint lagi. Gitu nggih, lari-lari kelas tunggal. Saking Miss Rini cekap, sugeng ayahe tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.